A few moments later. Dari toko utama dulu ceritanya nih. Saya mau tanya, bagaimana pendapat Anda, pendapat saudara tentang video yang dibuat itu? Silakan. Ya. Sebenarnya ini film tuh menceritakan tentang pengalaman saya yang suka menolong, yang tidak menerima imbalan dari seseorang. Bagaimanapun sikapnya yang telah menyakiti saya, walaupun dia menyakiti saya, walaupun dia menyakiti dia. Apakah saudara pernah mengedar narkoba? Saya ke orang yang tidak waras. Jadi saya mau bertanya dari sisi yang tidak waras dulu. Apakah Anda senang dengan karakter tersebut? Ya, tapi saya tidak. Berarti kenapa? One eternity later. Bagian senangnya itu lumayan cukup menghibur karena sekali-sekali bisa balas perbuatannya ini orang dunia nyata. Oke, dari Bapak, Om Sigit. Om Sigit. Bagaimana perasaan Anda ketika menahan orang yang tidak waras? Ya, gimana ya? Ya, luar biasa sekali. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa saran kalian untuk penonton yang nonton video kalian? Ya, dari Pak Totik. Ya, kalau saya nikmati dulu itu video tuh. Ya, nonton dua kali atau sampai Anda mengerti. Gitu ya, oke. Ya, kalau Pak Sigit gimana? Om Sigit? Saya saja tidak mengerti. Apa harapan kalian bagi penonton yang sudah mengerti tentang film ini? Harapan? Harapannya semoga kedepannya menonton lagi episode selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan like, komen. Kira-kira amanat yang bisa diambil dari video pertama kita kali ini itu apa? Ya, saya. Jika Anda menolong, jangan hanya setengah-setengah menolong. Please jangan oskot ya. kalau Anda ingin menolong, jangan setengah-setengah atau menerima imbalan tersebut dari apa sih? Kalau dari saya, amanatnya itu untuk para penonton, maknailah apa yang ditonton dan dalam setiap video pasti ada yang memakainya bisa dimengerti, terutama bagian amanatnya. Dan amanat itu harus kita jalankan sebagaimana pemeran utama kita bereaksi sekarang amin dalam video tersebut. Amin. Yang selalu membantu tanpa pamrih, bahkan setelah disakiti tetap berbuat baik. Seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tetap saja masih berbuat baik. Jangan baca teksnya. Mungkin itu cukup untuk unboxing. Nanti saya akan menanyakan lagi setelahnya. Oke. Maksudnya enggak. Mana sih? Sigit apa, Gira? Yoga, gimana?